Jakarta Cotton Week atau JAKTEN. Siang ini kita akan berdiskusi tentang tema yang cukup abadi, dibicarakan bahkan diperdebatkan dalam kesusastraan Indonesia, yaitu yang estetik dan yang politik. Ada yang menafsirkan estetik dan politik sebagai tegangan, suatu dikotomi, sebagaimana dicontohkan dalam debat lama falsafah seni untuk seni dan seni untuk rakyat. Ada pula yang melihatnya bukan sebagai dikotomi, tapi sesuatu yang harus dicapai bersamaan untuk membuat suatu karya seni atau sastra yang bernilai. Jadi bagaimana para pengarang Indonesia menghidupkan kedua unsur ini dalam karya mereka? Apakah mendikotomikan keduanya masih relevan untuk zaman sekarang? Juga apa yang dimaksud dengan politik, terutama pada zaman sekarang? Apakah sastra Indonesia sudah hari ini sudah cukup adil untuk merepresentasikan golongan-golongan atau kelompok-kelompok yang selama ini mengalami diskriminasi? Siang ini hadir bersama kita tiga penulis yang pasti sudah Anda kenal dari berbagai generasi, tapi ketiganya menghadirkan muatan sosial politik yang kental dalam karya-karya mereka. Ada Pak Putu Oka Sukanta. Selamat siang, Pak Putu. Ayo, Roni. Selamat siang. Ya, beliau kelahiran 1939. Karena dianggap terlibat dalam lekra, beliau di penjara tanpa pengadilan oleh Orde Baru selama 10 tahun. Selepas dari penjara, beliau menghasilkan tetap produktif, menghasilkan banyak karya fiksi, non-fiksi maupun puisi. Yang terakhir tahun 2018 lalu, berjudul Celah. Lalu ada novelis Oki Madasari. Salah satu novelnya yang memenangkan Khatulistiwa Literary Award, Maryam, berkisah tentang kehidupan seorang penganut Ahmadiyah di Indonesia. Oki baru-baru ini juga menerbitkan buku non-fiksi Genealogi Sastra Indonesia, Kapitalisme, Islam, dan Sastra Perlawanan. Dia juga sedang meneliti tentang budaya sensor Orde Baru untuk studi doktoralnya. Terakhir ada Felix Nesi, penulis yang sedang naik daun lewat novelnya Orang-orang Oitimu. Dia juga dianggap berhasil memasukkan politik dalam karyanya dengan cara yang segar. Selain itu, dia juga menyuarakan tentang daerah yang cukup jarang dibahas dalam sastra Indonesia selama ini. Nah, diskusi ini akan kita mulai dari Pak Putu, lalu Mbak Oki, dan terakhir Felix. Masing-masing punya waktu sekitar 10 menit lebih untuk pemaparannya, yang akan dilanjutkan dengan sedikit tanya jawab. Peserta diskusi di rumah bisa ikut bertanya melalui kolom chat, silakan diketik di sana dan sebutkan nama. Saya mulai langsung aja dari Pak Putu. Silakan Pak Putu. Oke, selamat siang Roni, Oki dan Felix. Judul presentasi saya ini bukan yang politik dan yang estetik, tetapi ya politik, ya estetik. Dari judul ini aja Anda sudah bisa menanggapi bagaimana sikap saya terhadap politik dan estetika. Sebelum ke arah yang lain, saya mau membacakan satu puisi saya yang saya tulis tahun 61 ketika memulai mengenal dunia sastra lebih jauh. Dan puisi ini diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, kemudian dijadikan contoh oleh V.S. Nauli, pemenang Nobel Prize, sebagai
puisi kecil yang bisa mengekspresikan kehidupan masyarakat di Bali. Saya akan bacakan. Bali. Di Bali pun berhektar padi menguning. Tapi di Bali pun beribu petani mati. Kita datang di Bali ada penari. Kita datang di Bali banyak candi. Keduanya menandai bumi Bali. Kita datang di Bali petani mati. Bukan berarti panen tak menjadi. Ini pun pertanda bumi Bali. Ini pun meminta arti. Dengan puisi itu, saya ingin menjelaskan anggapan saya atau pendapat saya tentang politik. Politik adalah cara berpikir, adalah arah memandang sesuatu, sudut pandang sesuatu. Sedangkan estetika, politik zaman sekarang bisa kita terjemahkan menjadi keberpihakan. Politik, sebagaimana banyak dipahami orang, itu bukan orang. Politik juga bukan institusi. Politik adalah keberpihakan, cara berpikir. Sedangkan estetika, menurut saya, itu adalah sensitivitas. Keperasaan, ya. Kepekaan. Hal-hal yang menyangkut rasa, bunyi, suara, irama, dan dapat dihasilkan dengan baik dengan mengasah keterampilan. Jadi dengan keduanya itu, kita masuk pada masalah seni untuk seni dan seni untuk rakyat. Kedua slogan tersebut harus dipahami dari watak zaman yang melahirkannya, yang melahirkan slogan-slogan itu. Kemudian bagaimana cara kita memahami statement itu, slogan itu, dan kemudian sebagai sastrawan, sebagai seniman, bagaimana cara mengimplementasikan di dalam karya seni kita. Keduanya tidak perlu dipertentangkan, tapi didudukkan berdampingan, diterima sewajarnya dalam kesetaraan yang berbeda. Walaupun demikian, saya membaca beberapa puisi dari teman-teman penyair. Saya akan bandingkan puisi Sitor Situmorang, mungkin ini yang dianggap seni untuk seni, yaitu Malam Lebaran. Malam Lebaran, bulan di atas kuburan. Apakah ini yang disebut seni untuk seni? Kemudian saya akan bandingkan dengan puisi H.R. Bandaharu, penyair yang jarang dikenal karena dia lekra dan tidak banyak dipublikasikan untuk buku pelajaran. Tapi puisi ini sangat terkenal di kalangan kami dan sering dideklamasikan setiap ada acara-acara. Yaitu, tak seorang berniat pulang. Barisan menyongsong hari datang kuwakili hari ini. Derita dan duka dari zamanku, kudukung di punggung. Tak seorang berniat pulang walau mati menanti. Jalan ini menuju fajar menyingsing dan janji yang nyaring, cita melahirkan cinta pada hidup dikecap langsung. Tak seorang berniat pulang, walau mati menanti. Apakah membandingkan kedua puisi ini, rasa-rasanya kita bisa menangkap mana yang cenderung disebut seni untuk seni, dan mana yang cenderung disebut seni untuk rakyat. Yang kedua-duanya mempunyai misi tersendiri, kedua-duanya mengandung unsur-unsur keindahan sebagaimana yang diungkapkannya. Di kalangan kami, yaitu orang lekra dulu, dan sekarang juga masih orang lekra,
kami mengenal istilah dua tinggi. Yaitu slogan dua tinggi ini artinya tinggi ideologi dan tinggi artistik. Jadi dia tidak dipertentangkan, tetapi disejajarkan untuk menciptakan sebuah karya yang isinya bagus, bentuknya baik. Karya seni yang baik, kalau dapat memadukan politik, ideologi, keberpihakan itu dengan estetika secara harmonis. Jadi tidak perlu dipertentangkan. Ketika saya di penjara 10 tahun, tidak bisa menulis karena dilarang ada pensil dan dilarang ada kertas. Saya menulis di langit tiap hari berusaha tetap menghafalkannya supaya enggak lupa. Saya berusaha memadukan kedua itu, kedua nilai itu. Bukan lagi slogan, tapi dia nilai itu. Lalu berhasillah saya mengingat-ingat sebuah puisi, satu-satunya puisi yang saya ingat, yaitu siapa? Hijau, 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 membangun bayangan gelap. Bintang-bintang gemerlap, membiaskan warna darah. Ketika ia lewat, tercium bau darah. Tahun 80. Nah, dengan mencoba memadukan, mengadon kedua isu atau kedua nilai tersebut, maka akan lahirlah sebuah karya seni yang misinya kuat dan indah, bla 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 bla, sehingga dia mempunyai daya pikat, mempunyai daya hibur, mempunyai daya edukatif yang bagus. Ketika Roni tadi menanya tentang diskriminasi, saya kira itu sudah bukan rahasia lagi. Diskriminasi itu disebabkan dilegalisasi oleh penguasa. Nah, diskriminasi yang disusun menjadi undang-undang dan peraturan itu membuat orang-orang yang berkuasa pada bidang-bidang tertentu, misalnya di bidang penerbitan, menerapkan itu. Satu contoh yang sangat baik dalam hal ini, yaitu dari penerbit, Satya Graha Urip, OYIK, suatu ketika minta izin kepada saya, akan memasukkan cerita pendek saya, Mangku Dauh, yang dimuat di Kompas tahun 78, ke dalam kumpulan cerita pendek Indonesia. Oke, terima kasih Mas OYIK, gitu biasa saya manggil. Tapi beberapa malam kemudian dia datang ke rumah, geleng-geleng kepala. Kenapa, Mas Uye? Aduh, cerpen adik itu ditolak. Dia panggil saya adik putu. Cerita adik putu itu ditolak. Yang nolak siapa? Yang jelas bukan saya. Gitu. Nah, dia tidak mau menyebut orang. Gitu. Tapi dia bilang, ya penerbit lah. Saya tanya, apa ada orang lain lagi yang ditolak cerpennya yang sudah Mas Uye kumpulkan? Ada. Siapa? Pram. Jadi diskriminasi itu bukan kepada karya sastra saya, tapi kepada orang. Dan orang Lekra itu dibunuh 4 kali. Pertama, tahun November 65, sudah dikeluarkan instruksi oleh Menteri Pendidikan, dilarang beredarnya buku-buku yang ditulis oleh orang Lekra. Buku ini, satu, pembunuhan pertama. Pembunuhan kedua, datang lagi peraturan, orang-orang Lekra, namanya sebagai berikut, dilarang menulis, dilarang mempublikasikan tulisannya. Pembunuhan yang ketiga, orang Lekra diburu, ditangkap,
diinterogasi, disiksa, sampai pada dibunuh kalau perlu, dan dipenjarakan. Pembunuhan yang keempat, sesudah dia pulang, dipulangkan, banyak aturan-aturan diskriminatif yang membatasi gerak-geriknya. Dan gerak-gerik ini, seperti saya bilang tadi, dilegalisir oleh penguasa. Jadi kami, atau saya pribadi, mengalami diskriminasi itu, satu, kalau berurusan dengan penerbit. Kedua, kalau berurusan dengan birokrasi, pada kependudukan, kartu nama, kartu penduduk ya, dikasih ET, kemudian ada instruksi menteri dalam negeri, tahun 81 nomor 32, tidak boleh jadi wartawan, tidak boleh jadi guru, tidak boleh jadi pendeta, tidak boleh membuat organisasi, tidak boleh berkumpul dan lain sebagainya, dan semua tidak boleh. Dan ini termanifestasikan di dalam dunia sastra. Di dalam, misalnya, ada antologi sastra itu. Saya iseng-iseng melihat, oh nama saya nggak ada. Gitu. Jadi ya sudah, diterima. Gitu. Itulah bentuk diskriminasi. Sesudah tahun 98, diskriminasi itu berkurang. Artinya ya buku saya diterbitkan oleh penerbit yang biasa populer lah gitu ya. Tetapi peraturan-peraturan yang melakukan pembunuhan itu tidak pernah dicabut. Sehingga tetap merupakan ancaman. Siapa saja bisa menggunakan ini masih ada ini peraturan. Jadi jangan main-main gitu lah. Nah, saya kira ini perlu mendorong the ruling class ya untuk merontokkan ya, mencabut peraturan-peraturan perundang-undangan yang tidak perlu lagi dipakai karena orde baru yang menciptakannya sudah tidak ada. Tapi ternyata rohnya masih gentayangan di mana-mana kan. Kemudian masalah perempuan. Disinggung ketika tornya ya. Bagaimana sikap saya terhadap permasalahan perempuan. Saya melihat masalah perempuan dalam tulisan saya. Itu semua landasannya adalah human rights. Ketertindasan perempuan itu adalah pelanggaran terhadap human rights. Itulah yang saya lakukan, mengungkapkan ketertindasan perempuan dalam berbagai macam lapisan masyarakat, kelompok masyarakat, ya, karena dilanggarnya asas-asas dasar dari human rights, intinya itu. Waktu masih ada? Habis? Roni? Halo? Halo? Ya, habis sudah waktunya? Sudah habis, Pak Putu. Saya tutup sekarang dengan sebuah puisi lagi. Ya, silakan. Puisi ini saya tulis di New York tahun 2000. Patung Liberty. Ku tatap patung Liberty, teringat puisi tertinggal di bui. Terima kasih. Terima kasih. Ya, kita telah mendengar dari Pak Putu tadi uraiannya. Saya menangkap beberapa poin yang menarik. Yang paling menarik buat saya adalah bahwa politik itu adalah suatu cara pandang dan tidak melekat pada organisasi atau individu. Pak Putu tadi mengambil contoh puisi Sitor dan mengkontraskan dengan Pak Bandaharu. Padahal kita tahu selama ini Sitor juga dalam kubu-kubuan yang terjadi pada tahun 60-an, Pak Sitor juga digolongkan sebagai
penyair yang kiri, tapi dalam puisi yang sangat terkenalnya itu, tadi Pak Putu menyebut, mungkin ini contoh seni untuk seni, seperti itu. Dan Pak Putu tadi juga menyebut bahwa kedua itu, ya estetik, ya politik itu perlu dicapai bersamaan, karena kita karya membutuhkan daya pikat agar orang tertarik untuk membacanya, dan itu bisa dicapai dengan keindahan, juga keterampilan, dan dari situ pesan atau misi yang kuat tadi akan punya daya edukatifnya. Ya, pertanyaan bisa dituliskan dulu, kalau ada pertanyaan dari audiens kita akan rekap di akhir. Sekarang kita beralih dulu ke Mbak Oki Mandasari. Selain banyak berbicara tentang perempuan, minoritas keagamaan, juga terakhir Mbak Oki meriset khusus tentang sastra perlawanan dan juga apa yang sering disebut sebagai novel-novel islami. Mungkin banyak yang bisa dibagikan di sini. Silakan Mbak Oki. Ya, terima kasih Mas Roni dan para hadirin semuanya. Pada kesempatan ini saya akan mencoba memadukan antara apa yang saya dapatkan sebagai dalam studi saya. Studi saya tentang censorship, tapi tidak seperti yang disampaikan Mas Roni tentang censorship di masa Orde Baru. Ini censorship dalam sepanjang sejarah Indonesia, jadi mulai dari bahkan prekolonial hingga censorship yang terjadi hari ini. Lalu tentu saja dalam prakteknya akan kita lihat banyak sekali aspek atau faktor estetika yang digunakan justru untuk mensensor. Nah, selain itu saya juga akan mencoba memadukannya dengan pengalaman pribadi saya seorang novelis yang juga kerap dihadapkan pada pertanyaan tentang yang politik dan yang estetik itu. Maaf kok saya belum diizinkan share screen ya, tadi sudah disampaikan oleh host. Bisa tolong tim teknis share ya, screen. Siap. Yang ingin saya tekankan juga di awal, ketika kita bicara tentang yang politik, yang estetik, menurut saya sungguh sangat basi jika kita masih menempatkannya sebagai sebuah dikotomi. Dan ketika kita bicara yang politik dan yang estetik, itu juga tidak pada tempatnya lagi untuk hanya mempusatkan atau menyempitkan dalam pertentangan misalnya seni untuk seni atau seni untuk ideologi politik yang pangkalnya pada pertentangan antara Lekra dan Manikebu. Itu hanya part dari sejarah perjalanan kita, tapi bukan hanya itu. Jadi sekali lagi dalam bicara yang politik dan estetik, kita tidak bisa menggunakan dikotomi itu, dan alih-alih berpijak dari dikotomi itu, saya justru hendak mengajak bagaimana sastrawan sepanjang sejarah mencoba untuk mencari definisi estetikanya masing-masing. Masih belum bisa host Jakten, maaf, masih belum bisa saya share screen, belum. Jadi saya tolong dijadikan co-host saja, kalau langsung dijadikan co-host langsung bisa. Saya akan memulai dengan satu quote dari T.S. Eliot. Nah, yang menarik, quote ini diambil oleh Mokhtar Lubis, lalu kemudian di-quote ulang oleh Rendra tahun 87. Saya lupa tahunnya, nanti setelah ini ada tahunnya. Jadi, W.S. Rendra meng-quote dan menyebut bahwa Mokhtar Lubis sudah meng-quote ini dari T.S. Eliot. Jadi, tidak ada yang namanya silencing atau tidak ada yang pura-pura kita nggak menyebut nama orang yang jelas-jelas sudah mengungkapkannya di sini. Jadi bagi T.S. Eliot yang juga disetuju oleh Mokhtar Lubis dan W.S. Rendra, karya sastra itu diukur dengan estetik kriteria, itu jelas. Tapi karya sastra yang besar, karya sastra yang berpengaruh, karya sastra yang mengubah banyak orang, mengubah sejarah, itu diukur oleh hal-hal lain beyond the estetik. Hal-hal lain di luar faktor estetik itu. Nah, ini menjadi landasan kita bahwa estetika sudah pasti ada dalam pembicaraan atau dalam sebuah karya sastra, dalam diskursus karya sastra. Jadi tidak pada tempatnya mendikotomikan, tapi akan lebih menarik kalau kita mencoba merunut
bagaimana sastrawan kita mendefinisikan estetika. Saya hari ini agak berfokus ke Rendra, karena Rendra ini saya pikir satu-satunya yang menulis secara komprehensif tentang perjalanan dia mencapai estetika. Pram punya statement bahwa keindahan karya sastra ada pada masalah manusia, kemanusiaan, bukan pada bahasa. That's it. Tapi saya tidak menemukan esai atau tulisan Pram yang mencoba mengelaborasi bagaimana perjalanan beliau hingga menemukan definisi estetik yang dia percaya atau dia ikuti. Tapi Rendra menuliskannya. Tahun 82, Rendra menyampaikan itu di Teater Taman Ismail Marzuki. Lalu ada esai yang kebetulan, mohon maaf, saya mendapatkannya dalam bahasa Inggris dan saya tidak bisa, saya pikir akan lebih baik saya meng-quote seperti apa yang tertulis dalam terjemahannya itu. Jadi bagi Rendra, untuk menulis sebuah puisi yang engage dengan isu sosial, politik, economic problem, itu sudah seharusnya memang beyond estetika, dan itu harus dilakukan dengan sadar. Dia memiliki kesadaran terhadap analisis kehidupan sosial, kehidupan politik, analisis problem masyarakat, lalu kemudian dia bisa menghadirkan itu dalam estetikanya dia. Estetika dalam versi Rendra adalah estetika yang juga menghadirkan social, political, and economic problems. Nah, dalam esai ini, dalam penjelasan perjalanan penjelajahan estetika seorang Rendra, Rendra mengaku pada awalnya dia hanya menggunakan intuisi. Rendra pada awalnya seseorang yang menggunakan apa yang dia definisikan sebagai the mysterious of nature. Dia hanya menulis puisi dengan mengikuti ilham alam, lalu menggambarkan dengan mengikuti tuntunan ilham itu. Tapi seiring perjalanan waktu, Rendra mendefinisikan bahwa itu tidak cukup. Apa yang kita dapatkan dengan keadaan separuh tak sadar itu, dengan hanya menangkap misteri alam itu, tidak akan bisa membuat seorang sastrawan mencapai kesadaran estetika, apalagi kesadaran politik yang bisa menjadi dasar lahirnya sebuah karya sastra besar. Jadi apa yang patut kita ambil dari Rendra itu adalah bahwa beliau secara sadar mendefinisikan estetika bagi dia apa. Nah, dari sini saya mencoba menyimpulkan. Jadi ketika kita bicara estetika dalam karya sastra, alih-alih menempatkannya sebagai dikotomi dengan yang politik, kita akan melihatnya sebagai sesuatu yang integral, sesuatu yang memang pasti akan dikandung oleh karya sastra itu. Termasuk yang politik, apalagi yang politik. Sebab seperti dari T.S. Eliot, lalu Rendra, bahwa memang yang politik itulah yang estetik. Politik di sini bukan hanya sesempit bahwa kita menulis sesuatu hanya untuk percaturan politik pemerintah dengan oposisi dan sebagainya, tidak. Bagaimana kita merespon apa yang terjadi dalam masyarakat, bagaimana kita mempertanyakan segala sesuatu yang ada dalam masyarakat, itu adalah yang politik. Jadi bagi saya, ini definisi saya sendiri, my personal take dari Rendra, dari Eliot, dari pengalaman saya. Jadi estetik itu sesungguhnya adalah medium of expression. Jika kita ingin gagasan kita dibaca oleh banyak orang, mempengaruhi banyak orang, maka mediumnya harus menarik. Maka mediumnya harus sesuatu yang bisa membuat orang terkesan, bisa membuat semua orang mengikuti apa yang kita sampaikan. Lalu estetik is dynamic. Jadi bicara estetika ini sesuatu yang terus berkembang, sesuatu yang terus menjadi perjalanan batin, penjelajahan batin seorang sastrawan. Estetika saya sekarang akan sangat berbeda dengan estetika saya barangkali 20 tahun lagi, atau barangkali estetika saya ketika saya mulai menulis novel pertama saya. Lalu tiga, yang paling penting juga, bagaimana penulis mendefinisikan estetika itu sangat tergantung dengan intelektualitas dan perkembangan kesadaran. Jadi kembali ke Rendra, estetika bukan sesuatu yang kita semedi lalu kita tiba-tiba dapat ilham, tidak. Estetika sangat dibentuk oleh kesadaran intelektual kita. Lalu yang keempat, dan kembali ke Rendra juga, karena saya menyetujui apa yang disampaikan Rendra di sini, bahwa estetika dari karya sastra bukan produk ketidaksadaran atau produk trends. Jadi kita tiba-tiba seperti ada yang menggerakkan, kita menulis, kita trends, lalu selesailah sebuah, tidak. Semuanya adalah kontrol, bagian dari kontrol, bagian dari kesadaran. Nah, tapi kemudian dalam perkembangan sejarah kita akan melihat estetika justru digunakan sebagai alat politik. Estetika menjadi bagian dari power contestation.
Jadi alasan-alasan estetika itu sering sekali digunakan untuk silencing, untuk membungkam karya-karya. Termasuk yang tadi disampaikan oleh Pak Putu Okasukanta, itu betul-betul bentuk bagaimana estetika dijadikan alasan, dijadikan bagian dari kontrol dan dominasi penguasa. Saya kasih contoh ini, contoh yang berbeda dari contoh yang diberikan oleh Pak Uka. Hikayat Kadirun, salah satu novel paling awal Indonesia yang secara sengaja di-exclude atau tidak dimasukkan dalam sejarah narasi sejarah sastra modern. Dan di sini saya terlepas dari besarnya jasa Atiu, scholar, dead scholar yang sudah banyak berjasa dalam membuat kritik sastra Indonesia, dalam mengkaji karya sastra Indonesia, dalam buat narasi Indonesia. Tapi saya harus melihatnya secara kritis, dan bagi saya ini kesempatan buat teman-teman juga untuk kembali membaca dua hal ini. Bagaimana kita membaca novel Hikayat Kadirun yang ter-exclude dari narasi utama sejarah sastra Indonesia modern, padahal terbit lebih dulu, tahun 1920, dan bagaimana kenapa Atiu mengeluarkan itu. Nah, ini statement langsung dari buku Atiu yang terbit tahun 67. Atiu menganggap bahwa dari kritik sastra, from literary point of view, bukunya Kadirun ini secara kualitas poor, jelek, miskin. Lalu bahwa buku ini hanya komunis propaganda, bahwa buku ini memiliki tata bahasa yang rendah, Melayu pasar kan, sehingga ini tidak layaklah untuk masuk dalam narasi sejarah sastra Indonesia modern. Atiu lebih memilih puisinya M. Yamin untuk menjadi pemula dari sastra Indonesia modern. Tapi kalau kita membaca lagi, atau setidaknya from my personal opinion, ketika saya membaca Hikayat Kadirun hari ini, apa yang dihadirkan oleh Hikayat Kadirun ini sebuah karya sastra yang baik secara estetik maupun secara politik, sangat penting dan sangat konyol kalau sampai dikeluarkan dari narasi sejarah sastra Indonesia modern. Atiu sudah menyinggung soal kesewenang-wenangan petugas polisi yang hanya mau mengurusi kasus kecil seekor ayam yang dicolong orang, tapi karena ayam itu adalah milik pejabat, maka itu diurus. Tapi ketika seorang rakyat jelata kehilangan kerbau, dia tidak mengurus. Nah, itu sebuah, menurut saya ini sebuah hal yang jangankan tahun 1920, saat ini pun masih relevan. Lalu kalau dari segi teknik, Hikayat Kadirun itu mengingatkan saya pada Les Misérables, Victor Hugo. Jadi bagaimana mungkin sebuah karya yang sedemikian modern, dalam tanda kutip, walaupun ini nanti debatable, modern saya gunakan untuk membedakan Hikayat Kadirun dengan karya-karya hikayat sebelum dalam sastra Melayu. Jadi Hikayat Kadirun sudah sangat modern, ditulis dengan baik, dan ketika kita membacanya tahun 2020, tetap relevan dan tetap bisa dinikmati. Saya tidak membantah bahwa kalau memang ini disebut sebagai bagian dari propaganda PKI, karena faktanya di Hikayat Kadirun akan ada saat beberapa halaman yang didedikasikan untuk menulis pidatonya salah satu karakter di situ yang merupakan tokoh PKI. Tapi kemudian justru itu novel ini menunjukkan bagaimana perjalanan intelektualitas seorang sastrawan Indonesia sejak awal. Tahun 1920, seorang sastrawan Indonesia sudah memiliki kesadaran intelektualitas. Jadi justru dengan demikian, novel ini wajib untuk dibaca dan wajib untuk masuk dalam narasi utama sejarah sastra Indonesia modern. Novel berikutnya, Student Hijau. Kalau membaca bukunya Atiu ini, konyolnya, lucunya, Atiu mengatakan bahwa dia mengakui bahwa dia belum membaca Student Hijau secara utuh. Karena beliau tidak bisa mendapatkan secara utuh atau mendapatkan betul-betul. Tapi kemudian, dia hanya menggunakan kutipan, sinopsis, dan beberapa komentar orang atas novel ini sebagai dasar untuk lagi-lagi mengeksklud Student Hijau dari narasi sastra Indonesia modern. Kata Atiu, Student Hijau itu mirip-mirip lah seperti tadi Hikayat Kadirun. Jadi lebih banyak tentang propaganda politik, tidak bagus secara estetika dan sebagainya. Ya, akibatnya kita lihat Student Hijau pun keluar dari narasi sejarah sastra Indonesia modern. Jadi ini contoh bagaimana estetika digunakan sebagai alasan
untuk mensilencing karya-karya. Saya kembali ke, sekarang saya akan ke refleksi ke pengalaman saya sendiri. Ini novel saya, Mariam, ketika terbit tahun 2012 lalu mendapatkan Khatulistiwa Literary Award. Buat yang mengikuti perkembangan diskursus di sastra Indonesia pasti juga notice atau mengingat bagaimana ketika ini menang, lalu kemudian ada beberapa orang, tokoh bagian dari sastrawan menyebut novel saya ini sebagai novel propaganda, menyebut novel saya ini secara estetika tidak memenuhi standar estetika yang mereka percaya. Tapi kemudian sekali lagi, siapa sebenarnya yang bisa mendefinisikan apa itu estetika, mana yang estetis atau tidak estetis? Dan bagi saya, propaganda itu juga bagian dari fungsi sebuah karya sastra yang sah-sah saja untuk kita lakukan. Yang kita lihat adalah propagandanya kemana. Kalau propagandanya itu ke rezim yang berkuasa, propagandanya itu demi untuk melanggengkan kekuasaan, demi untuk melanggengkan kekejaman rezim. Nah, itu justru yang harus kita tanyakan. Kalau propagandanya adalah propaganda nilai kemanusiaan, propagandanya propaganda melawan antidiskriminasi, saya sebagai seorang novelis, saya sebagai seorang individu akan dengan bangga mengatakan atau mengakui, ya, novel saya adalah novel-novel propaganda. Dan bagi saya tidak ada masalah dengan kata itu. Propaganda, provokasi, bagi saya itu adalah bagian dari sebuah pujian. Novel-novel saya memang hadir untuk memprovokasi para pembaca saya, untuk mempropagandakan nilai-nilai yang saya percaya. Nah, sekarang ini pada kesimpulannya, literature as a battle of discourses and power contestation. Jadi dari perjalanan estetika tadi kelihatan bahwa bicara karya sastra sesungguhnya adalah bicara tentang kontestasi gagasan, bicara tentang kontestasi power. Di sini sesungguhnya tidak ada mana yang lebih baik, mana yang lebih mulia, mana yang lebih estetis tinggi atau estetis rendah. Semuanya adalah karya sastra. Yang ada bagi saya adalah yang dominan dan yang alternatif. Makanya tadi ketika Mas Roni menyinggung sastra Islam yang kebetulan memang bagian dari riset di buku ini, saya tidak mengatakan bahwa sastra Islam bukan sastra, enggak, itu adalah bagian dari sastra. Ketika saya meneliti yang genre percintaan, saya tidak akan mengatakan metropop atau novel ciklit bukan bagian dari sastra Indonesia, enggak, justru itu adalah bagian dari sastra Indonesia. Dan justru karena itu kemudian saya menganalisisnya, saya melihat kontestasi power dan diskurs dalam novel itu. Yang patut yang harus saya kemukakan juga di sini, definisi saya dalam sastra perlawanan itu bukan sastra yang ditulis oleh misalnya seorang Pram atau penulis-penulis kriri, tidak. Sastra perlawanan bagi saya adalah semua karya sastra yang mencoba untuk menawarkan alternatif gagasan, yang mencoba untuk melawan, mengkontes yang dominan. Jadi dalam hal percintaan, novel Belenggu itu adalah sastra perlawanan karena dia men-challenge narasi-narasi dalam sastra klasik di Siti Nurbaya dan sebagainya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan dalam pemaparan saya. Buku ini bisa silakan diunduh gratis di website saya www.okimadasari.net. Terima kasih, nanti kita lanjutkan dalam diskusi. Ya, terima kasih Mbak Oki. Saya akan meringkas sedikit. Mbak Oki membuka dengan Rendra dan dari Rendra mencontohkan bahwa yang estetik dan yang politik itu sebenarnya adalah sesuatu yang integral. Dia bukan suatu dikotomi. Tapi dalam perkembangannya, Mbak Oki kembali mundur ke awal-awal abad 20 untuk melihat bagaimana melacak, bagaimana kriteria estetik lebih sering dipakai untuk silencing atau membungkam karya-karya yang dianggap tidak masuk dalam kriteria itu. Dicontohkan tadi Semaun dan Mas Marco, atau mungkin secara luas kita bisa melihatnya dari apa yang disebut bacaan liar dan kanon Balai Pustaka. Lalu terakhir Mbak Oki menekankan bahwa sastra adalah pertarungan wacana dan kontestasi kekuasaan, dia akan selalu berada di dalam ranah itu.
Baik, kita sekarang berlanjut ke Felix Nesi, yang kita tahu yang disukai pembaca dari karya-karya Felix. Ada humor yang dimasukkan dalam cara dia menyampaikan politiknya dalam karya, dan juga banyak pembaca yang tentu yang baru tahu tentang kondisi di Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat juga, dan mungkin Felix bisa menjelaskan lebih lanjut tentang itu. Silakan Felix. Mudah-mudahan terdengar ya suara saya. Saya menulis novel ini adalah novel pertama saya, Orang-orang Red Timur, dan saya pikir yang membuat novel itu akhirnya dikategorikan sebagai sesuatu yang politis, yang juga berbicara tentang hal-hal yang politis, bukan tentang politik yang praktis, tapi tentang hal-hal yang politis. Saya pikir itu berawal tanpa kesengajaan, karena fokus saya awalnya itu saya pikir saya hanya mau menggarap tentang daerah saya dan terlebih memfokuskan kepada diri saya, ya, luka-luka masa lalu saya. Saya besar di tempat yang terpencil, dan saya pikir karena ini buku pertama saya, ya, novel yang buku pertama, dan orang hanya bercerita tentang dirinya sendiri, tetapi kemudian saya jadi sadar bahwa daerah saya itu terpencil. Seperti terbuang dari Indonesia, juga banyak luka, banyak kekerasan yang kemudian menjadi luka yang saya saksikan waktu perang di Timor itu mulai memanas sekitar tahun 96, 97, sampai tahun 99. Dan saya berumur sekitar 7 sampai 12 tahun dengan pengalaman-pengalaman yang sangat buruk. Setiap hari orang bertengkar, setiap hari saya dengar berita tentang orang yang mati. Setiap hari ada hal-hal yang membuat takut. Juga otoritas itu sangat ditakuti. Jadi mulai dari pejabat publik, itu mereka akan mendapatkan tempat yang sangat terhormat, dan apapun yang mereka katakan itu, orang-orang akan ikut. Aparat-aparat seperti tentara dan polisi itu tidak ada yang berani membantah omongan mereka. Ini saya sedikit dibenturkan dengan kenyataan ketika saya datang ke Jawa, saya datang ke Malang untuk kuliah. Saya melihat di sini sudah ada sedikit keterbukaan. Saya kuliah tahun 2000-an, itu 2010 saya datang. Anak mahasiswa bisa berdemo, dan di kampung saya tidak ada yang bisa berdebat dengan polisi. Tidak ada yang bisa berdebat dengan polisi. Kamu akan dipukuli, kadang-kadang kamu dipukuli, dan masyarakat akan memaklumi hal itu. Masyarakat akan memaklumi. Bahkan sesudah tahun 2000-an, kita kemarin beberapa bulan yang lalu ada mahasiswa demonstrasi dan mereka dihadang oleh
oleh kelompok preman, hal-hal seperti itu masih sering terjadi. Berupa banyak HP orang bisa foto dan merekam, tetapi jika itu tidak ada, orang-orang di tempat-tempat, apalagi di kampung kamu, itu kamu bisa saja dipukuli oleh aparat. Kemudian yang menjadi, yang saya pikir, itu larinya banyak banyak persoalan itu yang kemudian saya bungkus menjadi humor. Saya pikir di tempat saya itu humor menjadi hal biasa untuk menyampaikan hal-hal itu. Kami punya pernah, ini satu contoh kecil, pemimpin daerah meninggal, lalu orang menangis, orang yang datang menangis sambil berteriak, wah kamu sudah korupsi terus tiba-tiba meninggal, bagaimana dengan uang kita yang banyak? Itu lucu, tetapi akhirnya orang-orang menyampaikan apa yang mau dia sampaikan itu, mau tidak mau dengan humor. Makanya saya berpikir bahwa itu bagian dari apa yang ada di NTT, di NTT. Sepertinya sambungan sedang kurang bagus. Maaf, pemaparan Felix terputus. Yang saya bisa tangkap dari Felix adalah bahwa politik dalam karyanya sebenarnya hadir secara tidak disengaja. Dia ingin bercerita tentang daerah dan dirinya sendiri, tapi daerahnya memang adalah suatu kancah yang mengalami berbagai pergolakan politik yang berat semasa dia kecil, sehingga mau tidak mau politik hadir dalam karyanya, dan humor menjadi sentral karena kondisi sosiologis masyarakat di sana mewarnai kehidupan sehari-harinya dengan humor. Waktu kita sangat terbatas, saya mohon maaf kepada audiens yang sudah menyempatkan bertanya. Tidak semuanya bisa dijawab atau ditayangkan di sini. Saya akan coba merangkum dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk dan ditunjukkan ke para pembicara yang bersedia menjawabnya. Dari Furkon, bagaimanakah para pembicara membayangkan karya sastra Indonesia ke depan? Apakah ada beban ideologi tertentu dari masa lalu yang akan terus menghantuinya? Dan atau menurut pembicara, mungkinkah menghadirkan suatu karya yang sepenuhnya baru, bebas dari beban-beban lama itu? Dan menyambung dengan itu, saya ingin masukkan pertanyaan lain. Ya, dalam menghasilkan karya yang baru itu atau ekspresi-ekspresi baru, bagaimanakah kebebasan berekspresi untuk penulis dijamin oleh hukum di Indonesia? Silakan yang masih tersambung, Mbak Oki atau Pak Putu yang bisa menjawabnya. Ya, pertanyaannya bagus, tapi kan apa yang dijadikan materi atau misi dalam karya sastra dan seni kan refleksi dari keadaan masyarakat. Kalau kita melihat ke masa depan dan kita melihat masyarakat sekarang ini, melihat ke masa depan,
tentu dia akan merefleksikan kondisi real yang dia tangkap. Tidak perlu lagi selalu menceritakan masalah-masalah lampau, sebab masalah sekarang dan masalah masa depan juga sama pentingnya. Itu pendapat saya. Oke, ya. Mbak Oki ada tanggapan? Saya jadi kesadaran seorang pengarang itu sangat dipengaruhi oleh realitas hari ini, intelektualitas dia, pengetahuan dia, dan terutama sosio-historikal, kesadaran dia atas sejarah dalam masyarakatnya. Nah, hal itu tidak bisa kita lepaskan. Jadi saya kelahiran 84. Saya sangat dalam menulis karya, saya sangat melihat sejarah dalam masyarakat saya. Saya yakin Felix juga seperti itu. Saya yakin nanti generasi yang lahir tahun 2000-an juga akan melihat sejarah. Tapi itu bukan berarti kita selalu terjebak untuk menuliskan sejarah itu, menuliskan masa lalu itu. Jadi menurut saya kita harus menyambut itu, kita justru harus mengambil banyak hal dari perjalanan sejarah kita, kita harus merefleksikan hari ini, kita harus merefleksikan masa depan, tapi bagaimana ekspresi karya sastra kita itu akan sangat tergantung dengan sikap personal kita hari ini, dan bagaimana kita memandang visi kita terhadap masa depan. Oke, ada satu pertanyaan soal kebebasan ekspresi tadi, sampai sejauh mana dia harus dijamin oleh hukum? Tadi Pak Putu sudah tentu menjelaskan dalam era kediktatoran apa yang dialami oleh para penulis, dan untuk ke depan seperti apa itu dijamin? Iya, kalau boleh saya? Iya, ya, silakan Pak. Ini kebetulan pas sekali dengan studi saya dan pas dengan pengalaman saya. Baru tahun lalu, bulan November juga, saya menjadi saksi ahli di Medan untuk membela kasus mahasiswa Medan USU yang menulis cerita pendek, tapi kemudian cerita pendeknya dianggap demoralization, tidak bermoral, cerita pendeknya dianggap menyebarkan LGBT, menyebarkan pornografi, dan sebagainya. Kami kalah di pengadilan. Jadi mahasiswa USU tetap tidak bisa mendapatkan haknya. Rektor tetap memecat mereka dari media kampus itu hanya karena fiksi, hanya karena cerita pendek yang dia tulis. Dari yang saya tahu, ada dua kasus di Indonesia di mana fiksi itu betul-betul disidang di pengadilan. Kalau apa yang terjadi di bersama Lekra, Pak Putu, dan sebagainya, itu kan bukan fiksinya yang disidangkan. Nah, tapi kalau fiksinya yang disidang, itu yang pertama adalah Langit Makin Mendung, lalu yang kedua kasus Suara USU ini, dan dua-duanya kalah. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari sini? Kebebasan berekspresi di Indonesia itu masih mitos, tidak benar-benar ada. Dan pertanyaan terbesar ketika fiksi itu berbasis imajinasi, ternyata hukum dan hal-hal di luar seorang pengarang masih terus mau mengintervensi itu semua. Masalahnya ketika semuanya dipertentangkan dengan agama, pasal blasphemy, kita nggak punya chance untuk menang, pasti kalah. Dan ini harus menjadi keprihatinan kita bersama. Saya sendiri sangat percaya bahwa seharusnya dalam menulis fiksi, kebebasannya adalah kebebasan absolut. Artinya, semuanya sangat tergantung pada si pengarang, karena sepenuhnya sangat berdasar pada imajinasi. Tidak ada yang bisa mengintervensi imajinasi, kan? Tapi sayangnya, faktanya di Indonesia masih seperti itu. Masih ada aturan-aturan hukum yang menghalangi seorang pengarang untuk mengekspresikan imajinasinya secara bebas. Terima kasih, Mbak Oki. PR kita masih sangat panjang untuk itu, ya. Saya kira memang ada pertanyaan dari Heri di Jawa Tengah. Apakah ada ukuran estetika dalam sastra yang berlaku di mana saja pada zaman apa saja, atau justru sebaliknya? Dan kalau itu ada atau tidak adanya akan berpengaruh pada apakah masih ada gunanya kritik sastra? Bagaimana menjawab pertanyaan ini? Mungkin Felix.
Agak kurang jelas pertanyaannya, Mas Ron. Oh iya, iya. Apakah ada ukuran estetika dalam sastra yang berlaku di mana saja dan pada zaman apa saja? Dan kalau ukuran itu tidak ada, apakah masih ada gunanya kritik sastra gitu? Halo, Felix? Gangguan ya? Gangguan lagi. Oh, sudah. Halo, Felix? Ya, halo. Ya. 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 Ya, yang soal ukuran estetika, saya pikir tadi saya akan berbicara tentang itu. Oke. Okay. Sampai hari ini, saya masih, itu pertanyaan saya juga. Sampai hari ini ketika berbicara tentang yang estetik dan yang politik, itu yang selalu menjadi pertanyaan saya, apa itu standar estetika untuk sebuah karya sastra? Apa itu standar estetika untuk sebuah karya sastra? Orang menulis sesuatu yang marah, contohnya karya yang marah. Persoalannya adalah estetika, kita tidak bisa melihat hanya sebagai sesuatu yang indah. sesuatu yang bagus. Jadi apakah kamu bisa marah secara estetis? Apakah orang bisa menulis sesuatu yang politis secara estetis? Saya pikir standar untuk itu belum ada. Saya selama ini juga mau belajar tentang itu. Ini yang menjadi satu keuntungan bagi saya pikir. Saya baru belajar menulis di tahun 2000-an dan saya pikir saya tidak terlalu terpengaruh dengan isu tentang estetika dan politik. Jadi harus dibagi secara jelas, harus dibedakan. Saya pikir saya bukan penulis yang terpengaruh dengan itu. Saya pikir ini mungkin karena saya baru menulis atau mungkin karena usia saya yang terpaut jauh dengan perdebatan tentang itu. Atau mungkin saya memang tidak memperdulikan. Tapi saya senang bahwa saya tidak terpengaruh dan karena batasan itu yang tadi saya bilang, batasannya juga masih bagi saya sangat kabur. Apa batasan estetika? Itu dulu ya yang bisa saya. Oke, terima kasih. Ya. Dan waktu sudah mendekati akhir acara kita, saya berterima kasih kepada semua pembicara. Oki dan Felix dan juga kepada para peserta yang sudah mengikuti sesi diskusi ini di manapun Anda berada. Terima kasih semuanya. Salam sehat selalu. Jangan lupa untuk memantau dan mengikuti sesi-sesi menarik lainnya dari Festival Sastra Lontar ini. Bisa dilihat di lontar.org atau jakten.com dan khususnya bagi yang tertarik untuk e-booknya Oki tadi bisa dilihat juga di okimandasari.net ya, dan di download. Selamat siang semuanya, sampai ketemu lagi.